Tahun 1980-an, patung Garuda asal Desa Pakudui tengah mengalami masa kejayaannya. Ketika itu, patung-patung Garuda dibeli oleh pemerintah pusat untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri. Patung-patung tersebut ditaruh di kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri. Kini, di tengah perkembangan zaman dengan masuknya berbagai produk kerajinan dari luar negeri dengan harga yang murah, patung Garuda Wisnu Kencana dinilai masih mampu bertahan karena memiliki keunikan dan kekhasan yang sulit untuk ditiru. Pak Made, ada di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, apakah sebenarnya patung Garuda Wisnu Kencana ini mampu bertahan? Karena kita tahu bahwa tengah tergerus oleh datangnya produk-produk dari Tiongkok yang lebih murah, Pak. Ya, ini tentunya menjadi berat bagi kita seniman Bali, khususnya yang bergerak di bidang tradisional, apakah itu pematung, pelukis, penari, penabuh, mesti kita harus mengisi diri lebih kuat lagi. Kita harus menghadapi globalisasi. Di lain sisi satu lagi, kita harus menjadi turis pariwisata budaya. Nah, ini kalau kita tidak isi betul-betul kepintaran kita diasah terus sesuai dengan bidang kita, khawatir juga ya. Makanya kita katakan beratlah. Nah, tujuan Bali adalah bagaimana mempertahankan tradisi budaya seni Bali. Kecuali satu jalan kita adalah memperkuat diri di bidang tradisional, ya masing-masing berkembang lah begitu. Ternyata nanti kan penonton yang memberi nama. Apakah tradisional itu masih kuat? Apakah nanti kontemporer akan lebih kuat? Saya kira kalau kuat kontemporer nanti tradisional akan hilang. Nah, kalau bisa kita mari yang senang tradisional, klasik, mari kita perdalam kita itu tradisional kita untuk Bali ini tidak kehilangan identitas yang namanya tradisi budaya yang ada kaitannya dengan seni. Tentunya ilhamnya di situ kan ada agama kita juga yang membawa jiwa-jiwa daripada kesenian kita yang ada. Nah, kalau saja itu bisa diterapkan, mungkin saya kira tidak terlalu repot ya. Menekuni profesi pematung selama puluhan tahun, Made Ade mendorong para seniman untuk juga melindungi karya seninya dengan memiliki hak cipta. Ini untuk mencegah kekayaan intelektual diklaim pihak luar. Perlu dipatenkan nggak, Pak? Nah, ini lagi, ini penting sekali. Bagi generasi muda yang memiliki ide-ide baru, ciptaan-ciptaan baru dipatenkan untuk tidak direbut oleh yang belakangan gitu maksudnya. Kalau saya sih sudah tua, ya sudahlah kita sudah punya sedikit paten, ciptakan sudah, cuman masih perlu disamsat setiap 10 tahun sekali, barangkali begitu isinya. Ini saya harapkan generasi muda yang memiliki ide-ide baru, inovasi baru, ya cepat ide itu dipatenkan, gitu kira-kira. Sebagai produk kerajinan yang turut melestarikan kebudayaan, patung Garuda bukanlah industri yang membutuhkan kayu relatif besar. Dibandingkan industri furniture dan mebel, penggunaan kayu kerajinan patung Garuda relatif terbatas. Berkaitan dengan sistem verifikasi legalitas kayu, Pak, apakah berpengaruh terhadap seniman patung di Desa Pakudui ini? Sangat berpengaruh ya. Khususnya bagi pengrajin pematung Garuda kalau itu disertifikasikan kayu itu karena akan membawa harga sedikit lebih mahal dan akan lebih rumit menjelaskan asal-usul kayu itu dari mana dan kirim kemana. Nah, dengan demikian tentunya pengrajin akan mendapat kesulitan untuk menjual karyanya. Saya kira harapan saya kepada pemerintah yang membidangi dari sertifikasi kayu, khususnya untuk barang seni, toh juga tidak terlalu banyak ngabisin kayu ya. Dibebaskan aja gitu.
Nah, lain halnya seperti pabrik triplek, itu bukan kita iri, bukan. Itu kan bisa bertonton dalam satu hari menghabiskan kayu. Baik, kemudian apa Pak Made, ada harapannya ke depan untuk patung Garuda Wisnu Kencana ini? Ya, karena patung Garuda Wisnu ini adalah merupakan tradisional dari leluhur kita, yang kita tahu dari kakek, bapak, saya, dan anak-anak sekarang di sekitar saya. Itu menjadi penghidupan, ya. Bagaimana bisa lebih dikenalkan lagi bagi kawan-kawan kita yang khususnya bidang promosi pariwisata itu, bahwa ini kan menunjang pariwisata ini. Bukan hanya untuk hidup pengrajin itu sendiri, hidupnya tradisi Bali yang membudaya dari dulu sudah kita sekarang budayakan, dan memang ada kaitannya dengan agama kita. Makanya harapan kita kepada pemerintah yang membidangi promosi pariwisata, dibuatlah buku yang berbahasa macam-macam bahasa di dalamnya untuk menjelaskan bahwa tradisi budaya seni ini memang penunjang pariwisata Bali yang ada kaitannya dengan tradisi kita yang sudah membudaya di Bali dari dulu. Di tengah suksesi program One Village, One Product atau Satu Desa, Satu Produk oleh pemerintah, masyarakat Desa Pakudui telah membuktikan melalui kearifan lokal mampu mengembangkan produk yang tidak saja memberikan kesejahteraan kehidupan. Lebih dari itu, melalui patung Garuda Wisnu Kencana, desa ini terbang tinggi. Tidak saja dikenal sebagai desa kreatif di tingkat nasional, namun juga internasional.